implementasi core values ASN berakhlak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan core values dan employer branding ASN pada bulan Juli 2021. Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Saya hanya ingin menyampaikan core values bagi ASN yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada bulan Juli tahun 2021, yaitu berakhlak. Core values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku diimplementasikan dalam kata berakhlak. Akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan bangga melayani bangsa. ASN memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang minta dilayani. ASN harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad untuk mengimplementasikan core values berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa secara konsekuen dan berkelanjutan. Hari ini ada value baru yang diharapkan bisa menginisiasi dari proses pengintegrasian program kita dengan value loyalitas, dengan value akuntabilitas, dengan suasana-suasana yang memungkinkan kita bisa melakukan strong collaboration. Jadi kolaborasi saya rasa sudah dilakukan, tapi bahwa membangun penguatan kolaborasi secara programatik dan sistemik itu yang mungkin akan mendapatkan penguatan ketika kita mendapatkan core values kita berakhlak. Berikut implementasi berakhlak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya antara lain. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Saya sangat senang sekali mengurus izin di sini karena petugasnya sangat ramah, fast respon, dan sangat bertanggung jawab. Terima kasih buat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saya sudah bisa mengurus NIB di sini dengan pelayanan yang sangat ramah dan gratis. Saya dibimbing sampai keperluan saya selesai dan saya juga diberikan pengetahuan-pengetahuan cara pengisiannya dengan sangat baik dan jelas. Petugasnya ramah. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya antara lain. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
panduan perilakunya antara lain 1. Meningkatkan kompetensi dan menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya antara lain 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal. Kami berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya antara lain 1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Selamat pagi kepada seluruh jajaran dimanapun berada. Patuhi SOP yang ada dan seluruh jajaran komando untuk memberikan arahan. Selamat bertugas, salam sigap, salam Praja Wibawa 813. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Salam sigap, cerdas, sinergis, inovatif, gerak cepat, antisipasi, persuasif. Yes! Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Panduan perilakunya antara lain 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya antara lain 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bangga melayani bangsa.